aku lagi, pokoknya aku emang udah dikasih tahu kalau aku suruh siap-siap. Oke, aku siap-siap. Pokoknya hari itu aku udah blok, kosongin. Terus suruh siap-siap. Ya udah aku siap-siap. Ya udah aku pikir udah kasih surprise nih, aku suruh sekalian bikin vlog. Tapi ternyata aku disuruh tutup pakai penutup mata. Terus udah tutup nyampe tiba-tiba kasih apartemen. Makasih. Benja, kenapa akhirnya kasih surprise jejak apartemen pula? Iya, jadi buat aku sih ya hadiah tunangan. Oh, bisa juga bilang hadiah pernikahan. Kan buat tempat tinggal juga ya. Iya, jadi ini jadi ya apa sih aset yang aset bisa pegang lama-lama kan. Jadi properti itu bagus kalau mau investasi ke properti, dan ya dan aku mikir kayak apa yang cocok kita cari aja, maksud aku cari aja apartemen yang cocok Jessica dan L. Ya, dan siapa tahu masa depan L juga bisa pakai buat sekolah. Iya, buat sekolah atau apa kan. Okay. Tempat BSD kan kita baru mulai kayak penasaran ya sama BSD. Ada ya, banyak tempat bisa hangout, nongkrong, fasilitas juga banyak kan. Udah mulai bangun di mana-mana. Yeah. Kan kita juga sering kesana kan, yeah, dia perawatan kesana. Terus kita shooting, ya sekalian makan, kita cari, kita explore di yeah, dari situ. Jadi kenapa BSD emang tempat yang udah mulai jadi hits gitu. Masih udah hits sih, kan juga ada banyak sekolah di mana-mana yang cocok buat L. Ya jadi aku mikir kayak masa depan nanti semoga juga kita dapat apa sih MRT atau Skytrain kan. Nanti di BSD pasti jadi kan. Itu juga jadi keren deh. Kayak maksud kayak kenapa? Kita lagi mempersiapkan si apartemennya. Jadi kan apartemennya kemarin di surprise-in masih kosong. Jadi itu tugas aku untuk dekor, iya, isi untuk dekor lah pastinya itu. Bisa bikin yang ya bagus buat iya, kita. Karena kan El Barak tahun depan juga udah masuk ke SD. Jadi kita harus cari sekolah yang lebih proper, yang ada lapangannya, yang ada tempat main bolanya gitu kan. Anak aku laki gitu, jadi aku waktu itu emang sempet bilang sama Richard, aku bilang sama dia, aku lagi cari-cari sekolah karena El Barak kan udah mau masuk SD, aku tuh maunya sekolah ini, aku kasih tahu sama Richard. Terus Richard udah tahu tuh kalau sekolahnya adanya di BSD, makanya mungkin itu pertimbangan kamu bukan cari di BSD karena deket sekolah-sekolah yang aku suka buat masa depannya El Barak pas masuk SD gitu. Iya, kenapa nggak apartemen? Karena harganya buat cicil juga pas, jadi kayak make sense aja. Kalau misalnya yeah, ke apartemen mungkin ya lebih luas, gede, jadi luas kocak. Kalkulasi mahal loh. Enggak gila mahal sih. Be like, okay lah. Ya buat cicil okay lah. Okay.